Hai guys, balik lagi di channel Doni Tutors. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang cara menghapus akun TikTok secara permanen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, langkah yang pertama silakan teman-teman login terlebih dahulu ke aplikasi TikTok. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian saya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih akun mana yang ingin teman-teman hapuskan. Nah, di sini karena saya ada beberapa akun, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kemudian teman-teman setelah pilih akun mana yang ingin dihapus, silakan klik di bagian pojok kanan atas, yaitu di bagian titik 3. Lalu silakan klik di bagian kelola akun ya. Oke teman-teman, di sini ada nomor telepon kita, kemudian ada email dan kata sandi ya. Nah, apabila kita sudah menghapus akun ini, maka kita bisa mendaftarkannya lagi di lain waktu dengan menggunakan nomor telepon ini ya teman-teman ya, nomor telepon yang sama. Nah, apabila kita belum menghapus akun ini, maka kita tidak bisa menggunakan nomor ini ya. Jadi langsung saja di sini kita klik hapus akun. Nah, di sini ada konfirmasi ya teman-teman ya, jika kita menghapus akun ini maka kita tidak akan dapat lagi masuk ke TikTok dengan akun yang ini. Kemudian yang kedua, kita akan kehilangan akses ke video yang sudah kita posting ya teman-teman ya. Jadi video-video yang pernah kita upload, kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Kemudian yang ketiga, kita tidak akan memperoleh pengembalian dana dari item yang sudah kita beli ya. Kemudian yang keempat, informasi yang tidak disimpan di akun mu seperti pesan obrolan mungkin masih bisa dilihat orang lain. Yang kelima, akun kita akan dinonaktifkan selama 30 hari selama penonaktifan. Akunmu tidak akan bisa dilihat publik setelah 30 hari. Akunmu akan dihapus secara permanen ya teman-teman ya. Nah, di sini akan dihapus secara permanen selama atau setelah lewat 30 hari ya teman-teman ya. Kemudian di sini apakah kita ingin melanjutkan? Jadi apabila kita sudah yakin, silakan saja klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu kode konfirmasi atau kode verifikasi ya teman-teman ya. Akan dikirim ke SMS kita. Nah, di sini sudah masuk, yaitu kodenya 6553. Langsung saja kita isi karena waktunya tidak banyak. 6553 ya teman-teman ya. Kemudian klik hapus akun. Apabila teman-teman sudah 100% yakin, langsung saja klik di bagian hapus. Oke teman-teman, apabila kita sudah menghapus akun kita, maka tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Maka akan seperti saat pertama kali kita ingin melakukan pendaftaran atau saat pertama kali kita download aplikasi TikTok ya teman-teman ya. Oke, sekian saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.